kerennya lagi betul ya apa. Nah ini kru kerennya nih. Pak ini lagi ngapain Pak? Tali. Namanya apa apa ini Pak? Itu operatornya dia. Udah seumuran sama kerennya. Ah, ini operator senior kita ini ya. Pak Misdi dari Tembung. Ini namanya lagi ngapain, Pak? Lagi ngerip. Ngerip. Oh, ngeriping namanya kalau bahasa kerennya ya. Ngeriping dia. Jadi dia mau ngangkat itu kompaknya Bang Apoy. Gitaris Wali. Nah, itu kan Bang Apoy. Ingat ya, ngeriping katanya. Nah, ini ngeriping. Ya, ini Pak Gigi nih dari Tembung nih. Nanti izin ya masuk YouTube. Ricky Hamdani cuma nengok aja deh guys. Megangin nanti jatuh. Mana nih? Biar dirapiin. Lucu ya. Sekarang dia sudah bahagia dia. Sekarang sudah bahagia deh ya. Sudah mulai proses ya, proses pengangkatan. Itu kren 35 ton. Jadi wartawan nih. Nanti tengok di YouTube ya Pak ya. Masuk YouTube ini. Nah ini juga ini termasuk operator handal ini Pak Irawan. Kita junior tapi gaji senior. Ah itu dia. Bu pegawai. Ini Bapak ini orang Rampa ini ya. Tandai aja mukanya, dia orang Rampang. Tuh, Ricky Hamdani masih di atas tuh ya. Sudah sih, riskan sekali ya, ngangkat di lokasi lembek gini. Pada jacknya. Masuk agen putus ya? Masuk agen putus, berjual panggil lo. Masuk tuh Pak. Iya. Berapa lagi dia? Biasa, kalau dia timbang bulat paling 50 ribu. Paling 1 kilo 3 ribu. Jadi 10. Ini pun bisa nih ditimbang nih kan? Oh, kalau ini nggak bisa. Oh, kenapa? Nah, ini bisa. Kan bisa ditimbang kan nih? Nggak bisa. Ini biar jelek. Nah, tapi udah MMA. MMA ya.
Pantes lah Pak, harga triplek mahal ya. Proses ngangkat ya, proses pengangkatan tato kuning. Up, diangkat ya. Itulah dia yang dinamakan semudram terbang. Maju deh. Maju. Logistik kurang ajar tuh. Ah. Iya. Pengangkatan kompak yang udah gym. Oke. Daud. Dah. Nah, udahlah. Ya udah. Mantap juga ya, operator kita nampak ya, udah seniornya ya. Tenang aja dia, lokasi lembeknya. Lokasinya lembek. Udah clear ya, alat sudah di atas. Kita mau ikat-ikat dulu. Nampaknya ada yang baru pangkas ya bos. Ya kan? Ini langsung mau dibawa ke Medan kan? Gak apa-apa. Betul lah. Mana tangan aja. Hari ini udah selesai ya, angkat kompak kita, kompak Bang Apoy. Ini Bang Apoy ya. Halo guys,
Udah alih profesi dia sekarang. Udah ganti profesi dia ini, Bang Apoy kita. Pecat dari wali. Oh, pecat. Dipecat dari wali katanya. Ngeri kali. Jadi, Bang, apa perasaan Abang udah masuk di sini, Bang? Ya, senang lah, udah bisa kerja. Oh, bisa kerja. Dapat kerjaan. Kerjaan ini, Bang. Hah? Kerjaan ini dapat ya. Ya kan, Bang? Jadi kenapa Bang beralih menjadi operator komplek, Bang? Ya, pengen cari suasana baru saja. Udah bosan main gitar nih, ya kan? Udah agak kram tangannya dia. Ini mirip megang setiur aja. Megang setiur. Bang Apoy. Tantangan nggak tantangan? Boleh lah, boleh. Tantangan ya? Ya, ya, ya. Enggak, mikirnya tenang ya? Mikirnya tenang. Emang tenang kok, Bang Apoy. Belum apa ya, ini pelecehan nih yo. Abang Sungkono ini apa nggak bagus bawa pulang aja lah. Ya sesuai Pak bilang nanti Bapak saya mutasikan satu lagu termeh-meh Bapak. Ingat mati, ingat sakit ya kan. Ingatlah saat kau sulit gitu ya. Hancur tuh. Awak sewa ya ikut aja lah ya kan. Alah. Pulang kan ya pulang. Kan bagusan awak main gitar. Dari ya. Payah banyak cewek-cewek. Banyak. Udah animannya lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Malum lah saya juga manusia, saya laki-laki. Iya. Imannya tahan, imin enggak tahan. Iya. Oke, mas. Dengar guys, iman yang tahan, imron yang gak tahan. Jadi apa, dari Jakarta merantau ke Medan. Ya. Dari Medan merantau ke Kandis. Ke Kandis. Meleset. Ke Aceh dulu. Aceh dulu. Aceh dulu, ke Kuala Tanjung lagi. Oh, pantas di media dikabarkan abang hilang ya kan. Berarti abang ngumpet ke Aceh. Sempat juga ngelandang lah. Ngelandang. Iya. Gembel. Gembel. Masa seorang Apoy bisa gembel? Roda itu kan berputar, Bang. Ah. Oh, ya. Pentil roda itu nggak di atas aja, Bang. Ini pas giliran pentilnya di bawah. Roda itu berputar guys, katanya kadang pentilnya di bawah, kadang di atas. Ini pas kena di bawah aja, orang kempes dia. Rodanya kempes. Rodanya kempes. Pacak lagi, kurang angin, terpacak. Udah di bawah aja lah ini jadinya. Leser banget. Medan. Dia minta bawakan aja dari malam itu. Bang bawakan apa Bang satu hari? Aku nunggu terlalu Bang. Kameranya ngeblur. Lewat, enggak lewat dari wah itu tadi ngeblur. Wah? Iya. Lewat wah itu ngeblur. Ini udah terang lagi kan? Sampai ya? Sampai guys. Jalannya lembek. Keadaan di STA 48. Minum bang, minum.
Iya, nanti hilang pula suaranya kan. Udah batuk nih, gak baik. Operatornya ya. Ini mobil keren ini. Bumper guys. Nah ini bapak ini operatornya dari Medan deh ya. Dari Bandung. Oh dari Bandung. Apa kabar orang Sunda? Rumah ada mang. Baik, baik. Jauh-jauh bapak ini dari Bandung rupanya guys. Mau ngangkat kompek aja. Dari Bandung cuma ngangkat kompek aja dia. Ya, nah, ini dia, ini dari Bandung nih. Ini giliran operator Bandung ya, Sunda ya, unjuk boleh juga. Nah itu operator kita ya. Cuma nanti komplek aja langsung pulang ke Bandung. Ah tuh tadi operator Medan yang unjuk skill, sekarang operator Sunda nih unjuk skill nih. Pakai kaki dah mana? Itu operator Medan, bukan Medan. Medan. Bukan Medan ya. No, mau tahu kenal no. Kampret. Belum ada turunin lah, kayak gini aja dong. Oh, udah kayak gini aja katanya. Udah turunin. Buat mainan.
Wes. Enggas. Pakai kaki guys, boleh lah. Kalau kartu boleh, ini tak ada, bingung. Ini masuk YouTube nanti nih. Ya. Izin okay. Ya, Mang. Kita masukkan YouTube ya. Nih, Mang. Baru kita pulang ke Bandung. Baru pulang ke Bandung. Iya, pulang. Sudah bisa ya. Nah, ini krunya ini. Ini krunya ya. Ini krunya. Jangan. Kru dari Bandung nih. Nah, ini Bang apa ini? Udahlah Bang, jangan pegang. Ahli profesi dia udah. Thank you.